satu buah bila keris kembali lagi bisa diwujudkan. Sekarang yang mungkin mencoba untuk mewujudkan yang sekian kalinya masih berusaha, karena memang biar dipungkiri di tanah atau pekarangan ini, walaupun di tengah-tengah pemukiman, memang historisnya kan dulu nih kediaman salah seorang yang mencalonkan sebagai kepala daerah, kepala desa di wilayah sini. Jadi kepercayaan orang-orang sini tuh di mana tempat atau rumah yang menjadi hunian untuk calon kepala desa itu banyak benda-benda mistis atau yang berbau gaib lah. Perempuan, Mbah. Sahabat, saya minum dulu ya, hausan. Oke, kita break dulu ya, skip dulu ya. Ngeber, Tuhan. Gimana tadi? Mana sayang? Minum. Oke sahabat, ini kru saya ya. Saya nggak mau bilang anak buah, ini tua saya muda ya. Ini kru saya. Di sini mau digebrak dulu biar cepat, dan buat para pemirsa, para penonton, para sahabat-sahabat, buat orang kali buntu yang badannya panas, sakit, apa-apa, silahkan datang ke Ustadz ya. Jadi biar mudah-mudahan doa saya, Pak Ustadz temannya banyak, jangan saya aja, saya banyak, Pak Ustadz banyak temannya ya. Ini Kang, cocok enggak Pak Ustadz digebrak dulu, saya mau minum dulu dapat. Saya berjelas kembali di mana nanti ada warga atau masyarakat yang membutuhkan bantuan ya, karena jenisnya manusia itu bisa membantu, bisa datang ke Pak Ustadz Khalid. Apa ya, jadi ini nama Pak Ustadz Khalid ya, mudah-mudahan nama Allah ini barang bisa kena, terus tempatnya untuk dipakai di rumah, bangun rumah, mudah-mudahan yang punya di rumahnya enak, adem, tentera, dan cukup saja usaha yang rajin, jangan banyak kekhoda ya. Ini mudah-mudahan bisa beres semua. Buat yang di seberang wetan, Suryanto, salam Suryanto, ayo salam ya toh. Nah, toh. Dan buat jablon
Ono, buat Mas Karno, salam juga ya. Buat Elang yang di Bang, salam. Allah. Ini larinya ke sini terus. Jadi ini tadi digebrek sama Pak Ustadz Komit di sini, tapi dia larinya di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Pak Ustadz Komit. Tadi kan ada terus bedan dan ajar bedan. Ada nyawa-nyawa lewat. Dengan tarinya sini terus kan coba dari depan apa. Kalau kopi di gebrak awas buat ditembak ya. Enak kalau kopi. Yang larinya di sini bisa apa tak? Cuma untuk dari sini supaya kasusnya tuh gampang, kalau di sana kan banyak kerikil lah. Batadil. Ya kena guys. Iya. Ya. Nyonglot. Iya benar. Ya. Benar nyonglot ya. Bukan dari sini ya. Nyonglot. Ini guys. Ya. Iya betul. Ya. Iya mesti kamu. Benar ya? Iya betul. Bukan kolang kaling ya? Bukan. Ah, kolang kaling. Buat Mas Bom-bom katanya. Jadi jauh saya kedengeran. Bukan saya. Baru-baru udah bungkus. Pak sahabat, ini yang di sini. Kalau saya tarik ini, dan saya selesai ini, nanti saya netar ini semua, pakai air, pakai apa. Biar saya cek, nanti seperti apa yang ada itu. Udah aman apa belum? Kalau belum aman, saya garisin lagi. Sampai pagi nggak masalah. Dan ini sehat. Mas Boy, kelihatan Mas Boy? Kelihatan. Sahabat, satu buah mustika ya, batu. Barangnya mana? Yang dia loh, Kak. Pembelian yang tak tahu. Ini yang dapat pertama. Mas Bom-bom, mana Mas Bom-bom? Sini Mas Bom-bom. Sini Mas Bom-bom, sini. Sini. Enak ngomongnya tuh kalau ada teman. Ini yang dapat pertama. Yang pertama iya. Mas Bom-bom ini. Nomor pertama bungkem.
pertama itu pertama. Ini yang pertama ya. Ini yang pertama, ini yang kedua, kedua. Ini yang ketiga. Iya. Iya. Coba ngomong, jangan lupa subscribe, like dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.